Oke. Okay. Eh, sorry ya. Mereka udah latihan ngomong. Sorry ya. Oma. Baik ya. Oma. Sedikit aja. Hey, dengerin. Iren, dengerin ya. Ini gue baik ya. Di antara host yang lain, gue yang paling peduli. Ya. Gue bilang sama Mas Andi, lo kan baru ngeluarin single. Iya. Makasih, gue bilang, Oma, tampil dong di Brownies. Tampil dong, Oma. Opening. Coba sedikit aja lagu lo, coba sedikit. Oma, gue kasih kesempatan. Ntar lu, coba gimana? Wendy, Gilang sini kita dengerin ya. Nilai ya. Apa hiring ya? Mbak, ayo mbak, berdiri mbak, nilai mbak. Jangan lupa ditonton ya di YouTube ya, baru 80 yang nonton. 80! Eh, lu belajar sama Ruben. Apa judul lagunya? Cepatlah sembuh. Cepatlah sembuh, iya iya. Abis dari sini ntar gue cek ya. Ntar dulu. Maksud lo apa ya, Ren? Lo tersinggung. Kok lo tersinggung? Bukan lo. Ya. Jadi ya. Ya. Cepatlah sembuh jiwa ragamu. Tuhan akan pulihkan semua. Asalkan kau percaya. Lekaslah pulang. Semua berarti. Yakinlah ini hanya sementara. Dan kita Iren. Yang penting udah nyanyi kan? Ya udah. Hey, yang penting udah nyanyi, Oma. Iren, opening nanti. Kata Wendy. Apa? Itu lagunya Mars Partai ya kan? Mas, Iren. Eh, kita doain ya. Doain dong. Mudah-mudahan abis ini nggak 80, tapi 1000 dislike-nya. Ya, tolong kalian yang nonton video klipnya Iren, cepatlah sembuh penyanyi Iren. Iya. Oke, Iren. Makasih, Oma. Tapi kalian telah tinggalin jejak. Makanya berobat. Iya. Oh, berobat sih. Tinggalin. Nanti gue mau kasih hadiah, Oma. Nggak, tinggalin jejak. Udah hadiah, Ren. Lo nyanyi ngapain deh soal hadiah orang lo. Sama gue kasih tahu lagi ya. Apa? Iren tanpa sadar beberapa waktu yang lalu keceplosan. Apa? Dia kalau bikin video greeting, itu beneran dibayar 300 ribu. 300 sampai 500 ribu. Jadi ceritanya nih ya, ceritanya. Kan kakak gue, kakak gue minta, Ren, tado gini, gue bilang, tado dulu tunggu lihat sikonnya, takutnya ntar kan lagi pada sibuk. Oh gitu, ya udah minta nomor HP-nya dong yang ada ininya, GoTut sama itunya gitu. Ah, buat apaan? Gak usah, gue kasih. Gue bilang gak usah, tapi gue kasih nomornya. Yeah. Terus tiba-tiba, Ren udah diisiin ya, gitu. Yeah. Yaudah. Tuh, bener gitu, gak? Gue mau minta. Dapet bener gak? Dibayar. Makasih ya. Gue emang gak minta, tapi cara lu halus. Iya. Yeah. Oke, sekarang ini kita kedatangan. Ya, modus baru ya, hati-hati. Iya, hati-hati. Kita kedatangan pemain basket yang memiliki tinggi lebih dari 2 meter. Aduh. Wow. Kita panggil Vincent Rivaldi Gosase. Vincent, berdiri dulu. Kenapa? Capek, leher lo capek. Tahu kan alasannya kenapa gue takut ketinggian? Ya gue kayak begini, badan kayak begini. Terus ngeliat ke bawah, wah gue pasti ketakutan. Vincent, tingginya berapa? 203. 2? 203 cm. 203? 2 meter. Eh, Vincent kamu tingginya 2 meter ya? Iya. Kau bisa berenang di kolam berenang aku loh. Kalau mau berenang di kolam berenang aku lumayan loh, begitu nyebur tak 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 gini dong. Cuma. Oh, kolam berenang lo lebarnya 2 meter. Pasti dia dong. Iya. Bolak-balik dong. Oke. Nah, ini. Vincent. Duduk Vincent. Tinggi banget dah. Lu situ lang ah. Vincent ini tingginya 203. Iya.
yang namanya atlet itu sehat jiwa dan raga. Nggak ada tuh yang namanya nyamuk-nyamuk, nggak mungkin. Jangan maksain diri lo. Bukan maksain, Wen. Gue takutnya ada nyamuk ntar gimana-gimana ya. Kadang-kadang deh. Apalagi ya kok ya. Enggak lah, kalau dia pas ada nyamuk pasti ditepuk. Orang ini aja ditombok sama dia kan. Berarti Vincent kan sering... Gue sama lo, Vincent. Gue mau nanya sama lo ya. Lo sering nombok ya? Sering. Lo perhitungannya gimana sih? Bukan. Bukan nombok duit. Lem gak? Basket dong, basket. Itu lucu. Bagus. Jadi guys, teman-teman, di basket itu kan ada 5 posisi. Ada 1 sampai 5, ada point guard, ada small, shooting guard, ada small forward, ada power forward. Nah kalau Vincent... Kau dicolok sama Wendy. Males dong. Mau gue swap belakangnya. Ada, di luar negeri ada, di luar negeri ada. Kalau Vincent berarti center ya? Iya. Oh, dia berarti di center, Kak. Berarti di tengah posisinya. Di center. Sama kayak kemarin yes. Berarti Jamar. Jamar beda. Jamar bagian apa? Jamar di forward. Vincent. Oh, yeah. Emang lu mainnya malam pakai center? Bukan. Center tuh tengah. Tengah. Oh, tengah. Posisi tengah. Tengah sawah. Bukan. Oke, ini aku punya tayangan kompilasi Vincent saat Wen, udah jangan mimpi deh. Saat ya, bertanding nyoba. Coba kita lihat yuk, ini dia. Gitu. Oke, okay. Vincent, apa sih yang bikin kamu pilih belum selesai? Yeay, bulat. Udah mau kelar aja. Tahu lo, mau kemana sih, Bel? Apa yang bikin kamu mau pilih menjadi atlet basket? Awalnya itu emang apa ya, dukungan dari orang tua sih. Emang orang tua tuh dua-duanya pebasket gitu. Oh. Basket nasional juga dulunya. Habis itu, iya. Berarti bokap nyokap tinggi-tinggi juga dong? Iya. Yeah. Kalau bokap tinggi berapa? 194. Nyokap? Bentar. Lu foto yang tadi dong. Yang mana yang sebelumnya? Lu kapan foto sama gua? Coba. Mirip sih. Kalau pembasket siapa? Coba. Berduaan, sebelahan. Coba. Gaya gitu sama dong, gaya gitu sama. Kita jangan sampai pacaran ya. Di sini. Kenapa emang? Pacaran jalan ke mall dia begini aja nih. Pokoknya lewat. Ini coba. Sini. Ya Allah Akbar. Oh iya mirip. Bener. Diapain? Aduh. Oke, nah Vincent ini terkenal dengan gaya... Capek apa tinggi ya? Ngedangnya. Ya Vincent? Ngedangnya apa sih? Gimana tuh ngedang? Ngedang, selendang, nombok. Itu ngedang dun. Ngedang, ya. Oke, kita punya tayangannya ya. Kita lihat dulu ini. Gokil. Vincent, kita mau reka adegan yang kayak tadi, tapi jangan digelayutin. Ini soalnya buat jangka waktu lama kita mau pakai. Ya. Soalnya kalau di sini, ya. Barang-barang itu harus puluhan tahun baru diganti. Enggak, digelayutin enggak bisa, ini enggak bisa. Enggak bisa. Nempel aja. Nempel. Bisa, ya. Ma, ini digelayutin bisa. Nempel aja bisa. Kalau mau Vincent, yang digelayutin yang ini nih. Jangan. Ke bawah. Main basket dong, gitu ya. Ntar abis ini, Vincent ngedang dulu ya. Iya. Tapi kalau yang ring asli kan tingginya berapa? 3 meter kan? 305. Berarti jangkauannya tuh bisa sampai 3 meter. Saya tahu lu ah. Kita coba ini. Gilang sama Vincent, Wendy sama Igun. Bentar. Gua ngeliat Vincent masukin bola kayak masukin pakaian kotor ke mesin cuci. Iya benar. Gampang banget. Oke, gua sama siapa? Lu sama Igun, sama nyokap lu. Oke. Okay. Ma, ayo Ma. Mau disuap dulu. Yuk, siap ya. Siap. Nah, 2-2. Woi. Coba, Vincent jaga belakang Vincent. Gimana ceritanya? Gua enggak ikutan ya. Malah dikasih lawan. Tapi kan bertanding. Tanding. Iya. Ayo,
Lagi. Ya ilah weng weng. Itu mah dia sendirian. Sendirian. Ya. Izin Pak Pelatih, ya. Ini kalau dia sendiri aja bisa menang, boleh nggak kita 3-1? Boleh, boleh. Boleh ya? 3-1 ya. Kita bertiga ya, Vincent sendiri ya. Oh. Eh, belum, belum, belum. Gue kira mau. Bandel. Ayo. Masuk. Wah, ini juga tinggal masukin doang. Ayo lagi-lagi, ayo lagi. Kita pelan-pelan lagi ya. Masukin ya. Ayo. Ini Wendy, ini. Sini, sini. Masukin, masukin. Masukin, masukin, masukin. Ini manusia pas masuk emang tangan dia, emang orang mukanya langsung sombong ini.